lebih sial dari seorang badut yang ingin lucu. Tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang tertawa, saya sendiri tak tertawa meniru lucuan saya. Kalian pikir menjadi seorang badut adalah pekerjaan yang paling menyenangkan? Tinggal bertingkah kocak, semua orang akan tertawa. Kalian salah besar. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kalian tidak ingin tertawa. Apalagi di zaman kita sekarang, orang-orang mudah tersinggung dan marah hanya karena suatu lucon. Ketika kita melakukan lucon A, dipidana, dianggap menghina dan mencemarkan orang lain, nama baik orang lain. Itu maksud saya. Contohnya, teman baik saya. Dia seorang pelawak. Di penjara hanya karena membawa suatu lucon. Lucunya gini. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan, tahu nggak? Di atas pohon kelapa itu, laki-laki itu mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sontak warga kaget dan berbondong-bondong mendatanginya. Hei, dasar kafir. Tidak ada akhlak kamu ya. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan jam 10 pagi. Dasar orang aneh. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikirkan. Saya azan subuh jam 4 pagi. Kok? Tidak ada dari satupun kalian yang datang ke masjid. Tapi kok saya azan subuh jam 10 pagi, kalian kok pada berbondong-bondong mendatangi saya? Coba kalian pikirkan, siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Zaman sekarang, orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sepertinya zaman sekarang orang suka bertengkar. Kalau kata Descartes bilang, saya berpikir maka saya ada. Lah, kalau zaman sekarang saya bertengkar maka saya ada. Sekarang orang berbohong saja dianggap benar. Ayat-ayat dipergunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Makanya zaman sekarang susah membuat orang ketawa. Dulu ayah saya seorang badut. Karena ayah saya seorang badut, maka saya jadi badut. Kan lagi zaman tuh kalau anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Benar. Tapi kalau seandainya nih ayah saya seorang presiden, tergantung. Tentu saja anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak, Deng. Anaknya nyalon jadi gubernur atau wali kota. Udah. Enggak boleh ngomong ngantur. Bentar. Takutnya saya malah ditangkap. Dulu kata ayah saya menjadi badut lumayan enak dan gajinya lumayan.
badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, kalau zaman sekarang, pelawak aja tuh, lihat, kalah tuh sama politikus. Aduh, zaman sekarang emang edan, edan seedan-edannya. Sini, duduk-duduk. Maaf, berantakan, silakan duduk. Silakan. Kamu dari mana aja? Mau minum apa? Atau mau makan? Sebentar ya. Oh, kebetulan ya. Kamu lagi tidak ingin makan? Juga tidak haus? Oh, kebetulan di rumah saya juga lagi tidak ada makanan atau minuman. Tapi, kamu bisa kok pesan GoFood. Tapi, kamu bayar sendiri ya. Hehehe, tahu nggak yang datang itu siapa? Pacar saya. Hehehe, jangan tersenyum ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa paling ilam. Ganteng gak pacar saya tuh, lihat. Mau tahu gak namanya siapa? Namanya Bambang. Nama panjangnya itu Bambang Jagung. Kamu dari mana aja? Saya pikir kamu telah lupa saya. Oh, terima kasih ya kamu kalau udah nginget saya. Oh, kamu rindu ya? Iya, saya juga rindu. Rindu itu berat, biar dia saja. Enggak, biar saya saja. Aduh, datang guys, imut banget. Saya kira kamu telah melupakan saya. Tapi ternyata tidak ya. Saya dengar-dengar kamu punya pacar baru. Lebih ganteng. Salah. Lebih cantik maksudnya. Lebih cantik. Lebih kaya. Pendapatannya juga lumayan. Tapi walau begitu, aku bakal tetap mencintaimu. I love you. I miss you. Boleh aku peluk? Mamang. Mamangku di mana? Hah? Mamang. Mamang. Ternyata hanya khayalanku saja. Aku baru jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah jadi badut, jomblo pula. Hidup aku benar-benar ambiar. Ganti baju. Bantu bukain.
Sini lo maju. Loh, mengapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dari penampilan saya? Walaupun begitu, saya ini tetaplah seorang badut. Saya begini karena didandanin oleh para politik pada suatu hari. Saya diundang ke suatu acara. Di acara itu namanya acara politik. Di sana saya membawakan suatu lucon, tapi saya herannya, lah kok zaman sekarang orang gampang tertawa. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini, semua orang tertawa. Bahkan saya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini, orang makin tertawa. Heran saya. Bahkan saya diem seperti ini pun, orang-orang makin tertawa. Aduh, heran saya. Semenjak itu, saya sering diundang. Lalu pejabat itu mendatangi saya dan menyalamin saya seperti ini. Katanya saya itu, katanya saya itu orang yang berkarisma, mempunyai saya bakat yang luar biasa, dan itu cocok untuk menjadi pemimpin. Kalau kata dia, saya itu cocok sekali untuk jadi pemimpin. Katanya di zaman sekarang tak perlu tuh pemimpin yang pintar dan handal. Yang penting kamu seperti saya, hanya bisa membuat orang lelucon dan membuat orang tertawa. Dan katanya, semakin orang menyukaimu, memuji-mujimu, maka semakin banyak orang yang akan memilihmu dan kamu akan berhasil menjadi pemimpin. Aduh. Dan begitu, makanya dari situ saya didandani ngecis seperti ini. Keren bukan? Dan mereka mendaftari saya untuk mengikuti lomba. Salah, Deng. Pilkada, itu maksud saya. Padahal saya heran. Saya tidak tahu apa itu pilkada dan pilkabe. Katanya kalau pilkabe nggak boleh tuh coba-coba sama anak. Tapi kalau pilkada boleh. Makanya zaman sekarang itu banyak orang yang ikut pilkade. Pilkada. Nah, itu maksud saya. Yang lebih herannya lagi, saya bingung tuh. Saya ini tidak mempunyai ijazah, tapi pemimpin itu bilang, loh, tidak apa-apa, santai saja. Ijazah itu bisa dipalsukan, tapi kamu tidak usah repot. Ijazah saja bisa dipalsukan, apalagi kebenaran. Yang lebih gilanya lagi, aduh, saya pusing. Malah saya menang dalam pilkada. Mau saya heran. Heran. Hidup pemimpin kita. Hidup. Panjang umur pemimpin kita. Hidup.
menjadi badut. Saat saya menjadi badut dulu, tidak membuat orang tertawa. Tapi herannya, kenapa sekarang menjadi pemimpin, kok semua orang pada tertawa? Giliran menjadi badut, saya dihina-hina orang. Bahkan orang pun terheran-heran akan lelucon saya. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun juga menjadi badut. Buat saya pusing saja.